Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku bakal berbagi trik unik lagi di aplikasi WhatsApp untuk kalian. Buat kalian pengguna aplikasi WhatsApp, wajib cobain trik ini. Nah, di aplikasi WhatsApp itu kita tidak bisa mengirim chat kosong. Bahkan kalau cuma spasi aja yang kita ketik tidak bisa terkirim sama sekali. Begitu juga dengan nama kontak kita di WhatsApp. Nggak bisa dibuat kosong sama sekali ya. Kalau kita buat kosong aja di WhatsApp bakalan ada pemberitahuan kalau nama itu nggak boleh kosong sama sekali. Nah, untuk status WhatsApp juga seperti itu ya, tidak bisa kita buat kosong seperti ini. Aku ada sebuah trik khusus gimana cara buat chat kosong, nama kosong, dan juga status kosong di aplikasi WhatsApp. Penasaran bagaimana triknya? Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, untuk pertama kali kita akan coba untuk mengirim chat kosong ya. Nah, sebelumnya kalau kita kirim chat kosong seperti ini itu tidak bisa kan? Nah, caranya kalian bisa buka aja Google di HP kalian. Lalu ketik aja di pencarian blank text seperti ini. Oke, buka aja ya. Nah, di sini akan ada banyak sekali website-website yang menyediakan teks kosong. Contohnya aku buka aja website yang pertama ini ya. Kemudian scroll aja ke bawah. Oke, di sini akan ada tulisan copy teks kosong. Jika sudah, kalian langsung aja copy. Sekarang kalian buka kembali WhatsApp kalian. Lalu tempel atau pastikan aja yang di-copy tadi. Nah, di sini tetap kosong kan? Lalu kalian kirim. Nah, pesannya akan kosong seperti ini. Bagaimana dengan nama kontak? Caranya sama ya. Kalian copy dulu kembali teks kosongnya. Lalu buka pengaturan untuk mengganti nama kontak di WhatsApp kalian. Lalu kalian pastikan aja langsung. Hasilnya nama kontak kalian akan kosong seperti ini. Keren kan? Jadi buat kalian yang pengen nama kontaknya keren pakai teks kosong, kalian bisa cobain trik ini. Oke, selanjutnya untuk status kosong caranya sama seperti tadi. Tinggal copy paste aja teks kosongnya. Dan status WhatsApp kalian akan menjadi kosong seperti ini. Jadi buat kalian yang sedang gabut dan gak tahu mau buat apa di WhatsApp-nya, bisa cobain aja trik yang aku share kali ini. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Enjoy this video. Thanks for watching. Saya Indra. Ciao.